Bonk, 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 bonk. Pada konten kali ini, Nasruddin TV mengajak sahabat YouTube sekalian untuk menelusuri konten terkait Alwiansa dari sejumlah channel YouTube. Pertama, kita ketik kata Alwiansa di kolom pencarian YouTube. Kemudian, untuk kolom urutkan menurut, kita pilih tanggal upload. Dan untuk tanggal uploadnya sendiri, kita pilih hari ini. Konten pertama, viral video Alwiansa yang berjudul Sahabat Direaksi Sahabat Alwiansa Sambil Bermain di Sawah. Konten yang kedua, viral video Alwiansa berjudul Sahabat Direaksi Ayla Siva Sambil Bermain Ternyata Mantap Abis. Konten yang ketiga, Wikipedia mencatat perjalanan karir Alwiansa bocah viral mendunia. Kemudian, konten yang keempat, reaksi juri Lida meneteskan air mata lagi sedih Alwiansa. 10 artis paling bersinar di tahun 2020, veteran Peto, Lesti, Alwiansa, Denny, Cakran, dan lain-lain. Konten yang keenam, apa saja kegiatan Alwiansa dan keluarganya selama di Jakarta. Konten yang ketujuh, Alwiansa sudah terkenal di negara. Maksudnya mungkin ini di mancanegara. Konten yang kedelapan, reaksi juri Indonesian Idol melongo terpesona penampilan Alwiansa. Indonesian Idol Junior. Konten yang ke-9, cerita Alwiansa waktu belum punya HP. Konten yang ke-10, aksi adik Alwiansa Adam bikin galvok. Konten yang ke-11, lagu untuk ibu Alwiansa Kolaka cover Anugerah Iman. Konten yang ke-12, bayi lucu tiru Alwiansa. Konten yang ke-13, Oma tertegun dengan lagu Alwiansa. Konten yang ke-14, lagu Alwiansa Sahabat Yang Hilang. Konten yang ke-15, perbincangan dengan Ibu Alwiansa tentang kehidupan Alwi. Konten yang ke-16, kaleidoskop Alwiansa 2019-2020 bersama artis top Indonesia. Konten yang ke-17, sahabat Alwiansa yang mau order silakan. Konten yang ke-18, kabar konten Alwiansa dari sejumlah kanal YouTube hari ini 30 Desember 2020. Konten yang ke-19, Alwiansa lagi promosi. Semoga laku ini promosinya nih. Konten yang ke-20, beautiful voice Alwiansa career journey after. Konten yang ke-21 atau yang terakhir, beautiful voice Alwiansa career journey before. Wah, ini susah banget ini. Oke, sahabat YouTube, sahabat Nasruddin TV, sahabat Alwiansa, sekian dulu informasi terkait dengan konten Alwiansa yang tayang per 31 Desember 2020. Sekaligus konten yang terkait Alwiansa di akhir tahun 2020. Kita ketemu lagi di tahun depan, tahun 2021. Semoga sahabat sekalian tetap semangat untuk mengulas tentang konten Alwiansa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.